buka mau nanti. Isinya apa, Mbak? Gak gini, Pak. Bisa nggak palingan 3 juta aja dulu. Hasil pemindai X-ray terlihat sesuatu yang mencurigakan dari barang bawaan penumpang yang baru saja tiba dari Qatar. Petugas pun segera memeriksa isi barang bawaan penumpang tersebut. Mbak, ini dari mana keluarnya? Dari apa? Penerbangannya? Dari Turki. Dari Turki. Berapa orang nih? Berempat? Empat. Iya. Berempat ya? Empat. Di Turki habis liburan atau kerja atau kuliah? Kuliah. Ini udah pulang, nggak sabar. Gitu. Terakhir ke Indonesia kapan? Enggak, kan kemarin, tahun kemarin baru saya datang. Ini pertama kali pulang. Berarti terakhir ke Indonesia kemarin. Boleh dibuka, Mak? Mbak? Cetek. Cetek ya? Kuitansi pembeliannya nggak? Kuitansi nggak ada. Kalau jumlah belinya berapa? Kalau jumlah nggak nyampe $500. Aman lah ya, kira-kira isinya ya? Iya, sama. Kayak gini. Soalnya, Pak kan punya bisnis. Ini kan bakal di... Ini isi 6. 6 kali? Berapa ya, Mas? Ini 2 ya? 2 ya. Di sana 6 kali ya? Agak. 2, 3, 4, 5, 6. 18 kali 2, 32. 32 otak. Di situ isinya 32 juga nggak ada tasnya nggak? Kalau nggak ada, tambah 2 baris berarti nih. Biar nggak usah dibuka. Ini jadi, kalau misalnya ke Indonesia bawa barang-barang kayak gini, mending bawa kuitansi gitu. Jadi tinggal tunjukin aja. Ini kan jumlahnya banyak. Kita kan ada pembebasan untuk barang pribadi aja ya, Mbak, ya. $500. Nah, kalau kutek dalam jumlah banyak seperti ini kan nggak mungkin dipakai sendiri. Tapi tadi Mbak bilang juga buat bisnis kan? Iya. Nah, itu barangnya akan diperlakukan sama seperti barang impor biasa. Jadi ini barang diperdagangkan. Jadi harus bayar biaya masuk sama pajak. Untuk perhitungannya, misalnya kalau mau kuitansi, ntar kita cari harganya di petugas yang di dalam. Nah, ini kita tunggu dulu ya, berapa-berapa ini. Tapi sama semua kan? Sama. Dari sana 8, 23, 24. 42 kotak ya? Iya. Masukin aja dulu. Kita pinjam paspornya. Oke, Mbak, dirapin dulu di sini. Oke. Saya ke kantor ya. Oke, siap. Ini per satu ini ya? Invoice-nya per satu ini? Tahu. Ini per kotak. Harganya per kotak atau per liter? Per biji. Per biji. Ini berapa tuh? Yang mana sih? Ini. Yang ini aja. Ini sampai yang bawah. Tan penumpang yang bersangkutan bahwa kotak tersebut tidak digunakan untuk pribadi. Nah, makanya dikenakan biaya masuk di sini. 252, misalnya konversi ke USD sekitar 144,4 dolar. Oh. Ya. Nah, ini setelah dihitung pajaknya kenanya 727 rupiah. Itu enggak disebut. Gimana? Enggak disebut. Ya, sesuai soalnya ada invoice. Iya. Sesuai invoice. Setelah membayar pajak yang sudah dihitung petugas, penumpang pun meninggalkan bandara dan melanjutkan perjalanannya. Dari Turki pulang itu karena bawa ini barang, cuman dia kelebihan itu untuk dipakai apa sih, karena pengusaha. Nah, jadi untuk usaha. Pernah denger kan, pernah lihat-lihat juga ya, tapi ya udah gitu. Barang bukti.
bukti 2083 burung berkicau jenis kepodang, manyar, gelatik batu, kolibri, dan jalak digelar di jajaran Satreskrim Polres Cilegon. Sebelumnya petugas berhasil gagalkan penyelundupan ribuan burung berkicau yang ditempatkan dalam keranjang plastik di dalam truk. Sekitar pukul 4 pagi, anggota kami dari Polsek Cape Merak dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan telah mengamankan satu kendaraan tol yang berisi berbagai jenis burung kurang lebih 2083 ekor burung yang di dalamnya berbagai jenis. Ironisnya, banyaknya burung dan sempitnya tempat penyimpanan membuat ratusan ekor burung mati. Burung ini setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan, burung ini dari Lampung yang akan dibawa ke berbagai tempat, yaitu dari di Serang maupun ke Tangerang juga. Usai diperiksa kesehatannya, selanjutnya ribuan burung tersebut dibawa ke wilayah hutan lindung dan dilepas kembali. Aturan membawa minuman mengandung etil alkohol masih sering dilanggar sejumlah penumpang yang datang dari luar negeri. Meski peraturan tersebut sudah tertera dalam Custom Declaration Form Indonesia yang diberikan kepada penumpang saat memasuki maskapai. Penumpang tadi warga negara asing. Dia satu orang membawa minuman berangkat dari Turkish Airlines. Kalau Turkish biasanya pesawatnya berangkat dari dia tadi pas kita X-ray barangnya, kedapatan membawa minuman beralkohol, ada 4 botol minuman beralkohol, 1 liter, 1 liter, terus ada wine tadi sekitar 10 liter. Pas kedapatan tadi kita kumpulkan, kita hitung jumlahnya berapa, dan sesuai ketentuan, kita hanya memperbolehkan untuk satu penumpang itu membawakan 1 liter minuman beralkohol. Dan itu membawa cerutu 10 biji. Jadi 10 batang itu karena ketentuannya itu minimal itu 25 batang, jadi kita perbolehkan. Untuk minuman beralkohol, yang 3 botol kita musnahkan sama yang wine 10 liter. Dan kita kasih 1 liter untuk penumpang dan mereka dapat melanjutkan perjalanan. Tim mencurigai adanya sebuah paket. Tolong dibuka, Bu.